Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ivan Gunawan dan juga seluruh kru dari Brownies TV yang sangat merasa kehilangan Ivan Gunawan, karena untuk beberapa hari ke depan Ivan Gunawan tidak bisa hadir dan menemani kita semua di acara Brownies TV. Dan inilah saat Ivan Gunawan meminta maaf kepada semua kru dan juga timnya, dan juga kepada grupnya yaitu di Brownies TV, pada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga Rubin Onsu. Permintaan maaf Ivan Gunawan ditujukan untuk para host Brownies yang selama ini sudah bersamanya beberapa tahun ke depan. Di sini Ivan Gunawan menitipkan Brownies dan juga semuanya agar selalu sehat, Brownies selalu bisa berkarya. Di sini terlihat Ivan Gunawan sedang berpamitan pemirsa, dan lihatlah gaya dan mimik wajah dari Ayu Ting Ting mengisyaratkan bahwa dia belum rela kalau Ivan Gunawan jauh dari sisinya. Sudah hampir 4 hari Ivan Gunawan tidak berada di Brownies TV, dan usut punya usut ternyata Ivan Gunawan berada di Paris untuk beberapa hari ini. Informasi ini dilansir langsung dari story Instagram Ivan Gunawan yang menunjukkan bahwa dirinya bersama dengan Adi Rustana dan juga Rahman Paris berada di Paris. Ada event dan juga ada sesuatu yang sedang Ivan Gunawan kerjakan, sehingga Ivan cuti untuk beberapa bulan ke depan dari Brownies. Semoga Ivan Gunawan sukses deh ya di negeri seberang, dan semoga bisa kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pastinya banyak sekali para fans Ivan dan juga Ayu Ting Ting yang merindukan kehadiran Ivan di acara Brownies TV, karena hambar rasanya ketika 4 host tidak bisa bersama. Kilas balik perjalanan Ivan Gunawan dan skandal cintanya bersama dengan Ayu Ting Ting beberapa tahun kebelakang, di sini mengisyaratkan bahwa Ivan Gunawan sedang rehat hati pemirsa, karena sedang ingin memberikan kejutannya untuk Ayu Ting Ting pastinya. Dan semoga di ke depan dan tahun ini, baik Ayu Ting Ting maupun Ivan Gunawan mendapatkan jodoh dan segera bisa memberikan kebahagiaan untuk semua keluarga. Jika memang Ayu dan Ivan berjodoh, kita doakan semoga mereka langgeng selamanya. Jika tidak, semoga mereka bisa selalu bersahabat dan selalu ada di setiap suka dan juga duka. Inilah momen kebahagiaan Ayu Ting Ting saat bersama dengan Ivan Gunawan, karena Ivan Gunawan adalah sosok orang yang pertama yang selalu hadir di depan, menjadi garda terdepan saat Ayu Ting Ting ada masalah dan diserang netizen. Ivan Gunawan selalu memberikan yang terbaik, dan Ivan Gunawan selalu memberikan perjuangannya untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ivan segera pulang ke Indonesia, dan semoga apapun yang dilakukan di Paris segera selesai dan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Inilah sedikit cuplikan video permintaan maaf Ivan Gunawan untuk semua host di Brownies, dan meminta maaf jika selama ini Ivan ada salah, dan tolong dimaafkan. Semoga Brownies tetap jaya. Seperti ada yang ingin disampaikan dari raut wajah Ayu Ting Ting untuk Ivan Gunawan, begitu juga sebaliknya. Dan Mimin doakan semoga mereka berdua baik-baik saja, dan semoga selalu bisa akur sampai kapanpun. Agar sama semua, inilah informasi mengenai Ivan Gunawan yang memang beberapa hari ini tidak hadir di Brownies TV dan memutuskan untuk tidak bersama dengan host-host yang kece, dikarenakan ada sesuatu hal
yang memang harus dikerjakan. Selain memang ada pekerjaan yang memang harus dilakukan, ternyata Ivan Gunawan ada rencana ingin operasi plastik lagi di bagian muka dan juga badannya. Semoga sukses dan semoga lancar ya operasinya. Mimin doakan semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Untuk Ayu Ting yang sedang ditinggalkan oleh Ivan Gunawan, semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi brownie is. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid.